Banjir yang melanda Oman hingga mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Dari belasan orang tersebut, 9 diantaranya merupakan anak sekolah dan 3 lainnya orang dewasa. Mereka tewas akibat terseret banjir. Selain korban tewas, banjir juga menyebabkan 2 orang lainnya hilang. Hujan badai ini tidak hanya terjadi di Oman, tetapi juga di sejumlah negara teluk seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar. Hujan badai juga membawa banjir yang merendam banyak daerah di Dubai dan Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, serta memutus jalan-jalan utama. Mobil-mobil terdampar imbas lalu lintas yang terputus. Di beberapa daerah pedalaman, hujan lebih dari 80 mm dilaporkan mengguyur negara gurun tersebut. Menurut Badan Meteorologi Uni Emirat Arab, badai ini bakal berlanjut hingga Rabu 17 April waktu setempat. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.